Ahmad Dhani mengaku kagum dan terpesona dengan penampilan biduan cantik asal Cianjur, Lesti Kejora, saat tampil di acara Hari Ulang Tahun ANTV yang ke-29. Menurut sang penyanyi dan musisi top tanah air tersebut, Lesti Kejora selain memiliki suara yang cukup bagus, dia juga lihai dalam segi penghayatan, sehingga lagu yang dibawakan oleh sang juara The Academy itu begitu menyentuh hati para penonton. Ditambah lagi dengan kecantikannya, membuat penampilan Lesti Kejora cukup sempurna. Tak hanya Ahmad Dhani saja, sederet penyanyi dan artis top lainnya yang hadir dalam acara tersebut ikut memuji penampilan spektakuler Lesti Kejora dalam acara Hot ANTV yang ke-29 yang digelar tepatnya Sabtu malam 26 Maret 2022. Pada acara super megah dan meriah itu, Lesti Kejora berkesempatan membawakan beberapa lagu hit tanah air. Tak hanya itu saja, istri Rizky Billar tersebut juga sempat berkaraoke di atas panggung itu. Seperti yang diketahui, acara yang disiarkan langsung secara live tersebut juga dihadiri oleh artis India seperti Tina Datta, Develona, Bhavini Parohit, dan Narup Durgampa. Selain itu pula, acara yang bertajuk Indonesia Bangkit tersebut juga dihadiri oleh sederet penyanyi papan atas Indonesia seperti Ayu Ting-Ting, Inul Daratista, Dewa 19, Firza, Mulan Jamila, Al Ghazali, Kota, Kangen Band, dan masih banyak lagi artis dan penyanyi top lainnya. Kita doakan saja, semoga acara tersebut, yakni HUT atau Hari Ulang Tahun ANTV yang ke-29, berjalan lancar sampai selesai. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.